Video kali ni kita ada sebuah lagi produk terbaru pada Huawei selepas jam Huawei Watch Fit. Kita ada Huawei FreeLace Pro. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni macam biasalah kita nak buka kotak dulu. Nak tengok apa yang ada dalam kotak Huawei FreeLace Pro ni. Nampak dia punya gambar ni nampak menarik. Apa pun kita buka kotak dulu dan kita cerita selanjutnya. Jadi jom. Macam nak tengok kotak dia memang sangat simple. Kotak dia putih. Huawei memang macam ni kalau keluarkan produk baru. Dia punya gambar earphone ni nampak menarik. Ini nampak macam untuk pergi berjoging je. Dia punya kotak basic sangat. Dekat sini dia tulis lah dual mic active noise cancellation. Ada mic dengan noise cancellation. Ini perlu saya cuba ni. Kemudian kita ada 22 hours of playback. Dan kita ada Huawei HiPad. Apa benda tu Huawei HiPad? Kotak yang sangat simple. Okay, tak ada apa sangat. Okay, kita buka kotak dulu. So bila kita buka kotak, kita akan dapat Huawei FreeLace Pro. Terlupa pula nama dia. Kita ambil dulu. Dia punya ni macam bentuk hati. Dan nak nampak dia ada magnet. Awal-awal dah tunjuk dia ada magnet. Cepat sangat ni Huawei. So kita tarik dulu. Alright. Not bad. Dia sebenarnya ini macam getah je. Okay, kita letak tepi dulu. Kita tengok apa yang lagi ada dalam kotak ni. Kita diberikan dokumen. Kita diberikan kabel dan kita diberikan ini buds tip. Kita ambil dokumen dulu sebab yalah ramai tak kisah sangat sebab dokumen. Okey, dokumen dia inilah quick start guide dan warranty card. Tebalnya warranty card dia, serius lah. Quick start guide dia nampak memang quick. Anda boleh tengok dia sangat nipis. Okey, power on off pairing lah. Okey lah, ini macam ni okey lah nak baca. Terletak tepi dulu. Okey, kemudian kita diberikan ini satu lagi. Dekat sini kita ada, okey, first kali kita ada kabel. Ini kena tengok kabel dia jenis USB Type-C tapi female. Tapi female. Kejap lagi tengok. Selalu orang bagi memang jenis male. Kemudian kita ada satu lagi ni. Oh, ini merupakan dia punya bud tips. Okey, kita buat keluar. Bud tips dia lain sikit. Selalu kalau kita dapat bud tips dia jenis yang kepala ni je kan. Tapi ni ha, sekali dengan dia punya body. Kita dapat dua jenis size rasanya. Ini besar, ini kecil. Yang dah dipasang ni, yang dah dipasang ni ialah sederhana rasanya. Nampak macam tak banyak beza pun. Oh, rasanya dia bagi yang lagi besar, bukan lagi kecil. Tersilap ya. So nak tukar, dah boleh tukar lah macam biasa. Dan kat sini tengok macam ada magnet. Jadi ini lebih untuk dipakaikan dekat tengkuk. Design dia nampak simple. Ini bahagian left, ini bahagian right. Kat sini kita ada, ini rasanya button berbentuk, ini bentuk tolak, bentuk plus, bentuk pause ataupun play. Dekat tepi ni pun ada button. Yang ni tak apa sure. Ini mungkin button untuk accept ataupun deny call. Jadi untuk cara mengecasnya, anda perlu tarik yang ini rasanya. Sebab ini nampak pelik. Okay, ha, kalau anda tarik ni anda dapat lah. Ini ialah USB Type-C. Anda boleh cucuk terus kalau anda punya power bank tu support USB Type-C punya charging. Ataupun anda boleh lah guna adapter yang diberikan ni. Okay, anda cucuk kat sini dan yang ini cucuk lah dekat USB biasa. So itulah cara untuk mengecas ini. Nama dia apa? Huawei FreeLace Pro. Susah sikit nak ingat nama dia. Tapi kita pasang balik, nampak gayanya okey. Kalau pasang terbalik macam mana? Kalau kita pasang terbalik rasanya dia tak cantik lah. Walaupun dia USB Type-C tapi anda jangan pasang terbalik. Okey, semua dah set up. Cun. Design dia boleh katakan biasalah. Sangat basic tapi cantik jugalah. Apa pun nantikan untuk video review saya untuk Huawei FreeLace Pro. Apa pendapat anda tentang ialah pandang pertama ni? Apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah. Dan macam biasa lah, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.